Rita Kalsel atau Mahrita Mauliani yang lahir di Banjarmasin, tanggal 11 September tahun 2001, adalah seorang penyanyi dangdut yang menjadi salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2021 Duta Provinsi Kalimantan Selatan. Gadis berumur 19 tahun yang pernah bersekolah di SMP Negeri 7 Banjarmasin dan SMA Negeri 1 Banjarmasin ini lebih dikenal dengan nama panggung Rita Banjarmasin. Nama tersebut melekat saat dia menjadi salah satu finalis Dangdut Akademi 2 Indosiar dan masuk 10 besar. Putri dari pasangan Bapak Ahmad Ridho dan Ibu Dewi Cahyani ini mempunyai karakter suara yang khas dengan vokal jernih dan nada tinggi melewati refren. Mahrita memulai kegiatan vokal grup sekolah bersama rekan-rekannya siswi SMPN 7 Banjarmasin yang berhasil meraih juara vokal grup antar sekolah. Kini Mahrita yang sudah menjadi mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin ini berhasil menjadi salah satu peserta LIDA 2021 atau Liga Dangdut Indonesia. Sebagai Duta Provinsi Kalimantan Selatan, Rita asal Banjarmasin menjadi wakil daerah bersama Ratna dari Kota Baru yang tampil di kontes ajang pencarian bakat khusus penyanyi dangdut tersebut. Mahrita Mauliani tampil perdana di top 70 grup 4 putih Liga Dangdut Indonesia pada Senin malam, tanggal 22 Maret tahun 2021. Rita Kalsel tampil bersaing dengan Cindy asal Bali, Melanie dari Sulawesi Selatan, Sonang dari Riau, dan Fandi dari Papua Barat. Rita pun berharap dan memohon dukungan dari seluruh warga Kalimantan Selatan.